aku lihat sih nggak terlalu banyak Tintin ya, nggak sampai yang ganggu gitu, masih normal, normal banget. Pas sekali coba langsung suka, sekali coba langsung suka. Kenapa ketawa? Enggak apa-apa. Awal lu gitu. Oh, gerangnya di papat. Itu anu sih mau nek di pomat. Papat tadi, papat tadi, papat. Papat pakai dulu. Itu mau berangkat ke harus mau keluar kota. Apa mau sana? Gajah dia ada botol lagi itu anu di pergi. Gajah, gajah. Dia ada mana di itu anu di pergi. Ini cara dia. Dia pengen dekat tahu sama kita, Bro. Ya, ini cewek bukan anak. Terus terus deh lah, mangga. Oh, mangga orang lagi jual. Oh, ini pasar ya? Iya. Hari ini Selasa, that's why. Guys, sekarang kita lagi ada di tempat penjual sawo. Pusatnya penjual sawo. Jadi Abang Bailu habis panen sawo-sawonya tadi di ladang, dia jual ke sini guys, gitu. Tempat penjualan sawo. Ini kalau mereka gini. Rame banget. Ini sawo semua jarang. Kita ambil itu nambal lagi. Iya, ambil sawo semua. Calo deh, kalau nambal kaya akhir ini kabar. Bukan. Gimana bisa Mama Siti yang dapat duit ini, gak dapat? Iya. Murah banget di sini, karena banyak banget sawo. Hai guys semua, ini orang jual sawo. Tadi ini kan gak kena dulu pada dia packing. Ini di mobilnya sawo semua guys tuh. Mana Abang Bailu gak ada di sini? Ada di sini pasti dalam ini. Jadi sekarang Abang Bailu ada guys. Baju biru. Temu aja Bailu abangnya. Mau nanya ya, udah laku berapa bang? Tahu di pergi ayo amar. Ayo pelah yard, celup pelu park. Blok, blok baru. Dia 200 kilo. Dari sini semua taruh di sini yang ini semua. Bok mereka packing. Oh, tadi boxnya packingnya di sini guys. Tadi sebar di kemana-mana semuanya, Delhi, di seluruh India gitu. Oke. Masuk box itu bagus ya. Iya, jadi harga udah beda. Heeh, harga udah beda. Padahal kita jual murah ya. Karena tangan pertama kita yang berkebun. Yang untung tengkulak. Iya. Selalu gitu ya di mana-mana. Dan sekarang kita menuju ke rumahnya Jijaji alias sisternya Bailu guys. Ke rumahnya mereka main. Kita lihat ya suasana di sana. Guys, ini kita lagi melihat itu yang di sana yang kayak apartemen. Itu adalah pabrik diamond terbesar di Indonesia guys. Adanya di kota Surat, Gujarat.
Jadi sekarang kita mau ke sini guys, ke Diamond City. Apa antri? Ini entry dari sini. Entry. Dream City. Dream City. Oh iya, Dream City. Ini kota berlian guys, benar-benar kota berlian. Namanya di Dream City. Jadi orang yang berurusan mau beli berlian di situ dia langsung. Ini hotel Jago. Montesa Hotel. Oh, Montesa Hotel. Hotel and Mall ini sih. Yes, kayaknya. Karena gede. Aku lihat sih nggak terlalu banyak tintin ya. Nggak sampai yang ganggu gitu. Masih normal. Normal banget. Nggak denger. Mungkin tergantung daerahnya kali ya guys. Kalau daerah Bailu enggak sih. Di sini nanti mantap, mau lihat kiri mantap cel. Dikit lagi ya. Yang kayak guys, kita mau check in hotel dulu di sini. Maklum ya suara aku agak beda karena aku masih sakit guys. Okay. Guys, akhirnya kita sampai di hotel di Surat. Sekarang kita mau cari makan malam, terus kita sekalian mau ke klinik guys. Karena aku kayaknya sakitnya gak sembuh-sembuh udah 3 hari. Jadi kata Bailu lebih bagus aku tuh disuntik guys gitu. Suntik lagi biar cepet sehat. Karena ini meler terus, kepala pusing. Terus apa ya, kayak muter gitu loh guys. Pusing deh pokoknya gitu. Jadi aku tuh lemes. Perut kayak banyak gasnya. Gitu guys. Jadi terus panas dalam sama sariawan juga. Sariawan tuh di sini. Mulai sariawannya. Sariawan sih udah lama tuh dua. Penyakit orang yang nggak biasa kena panas ekstrim. Jadi aku lebih tepatnya aku sakit karena nggak kuat panas di India guys. Jadi aku sakit gitu kepanasan. Jadi panas dalam, dalamnya panas gitu guys. Oke, sekarang kita udah pesen kayak Grab gitu, Grab car. Mau ke klinik guys buat disuntik. Sekalian kita makan malam, yay. Dingin aja ya. Iya. Biar masuk-masuk langsung dingin. Hotelnya wangi banget. Kan jengko. Hotelnya terang, wangi banget. Iyalah, Radisson Blue. Park in by Radisson Blue. Radisson. Sampai berapa lantai sini? Oh, nggak tinggi ya? 7, sampai lantai 7. Bangket. Oke, udah nyampe aja nih. Kencang. Tuh,
kalau kita masuk aja pengamanan lewatin ini 1 menit udah kita nunggu di lobby. Kita harusnya di lobby doang. Guys, kita udah nyampe di Arham Hospital dan ICU. Aku mau diinjus di sini, guys. Semoga aja sembuh biar sakitnya nggak lama-lama. Gitu. Ah, mantap, ini kota nggak pernah tidur. Udah sayang gue? Udah. Ayo. Kita kan lewat dari sini, dari sini. Hah? Iya, dari sini lewat. Kelewat. Guys, aku udah selesai disuntik nih. Semoga aja udah mendingan ya, guys. Sekarang kita mau cari makan di Surat City. Kita lagi order bajai. Periksa online, guys. Ordernya online. Mantul. Naik bajai, guys. Naik periksa. Tuk-tuk ala India. Guys, ini kata baru, ini adalah original lassi. Lassi adalah kayak yogurt yang pastinya dari susu. Apa aja sih cewek ingredientnya lassi? Susu aja ya, pure susu. Oke. Kita coba ya, guys. Kata baru ini enak banget. Oke, kita coba. Guys, ini aku mau cobain ya lassi. Banyak dong minumnya kalau enak. Ini lassi, kalau bengkok atau kemana pun jual itu bukan lassi. Kental, kayak kita minum yogurt tapi asamnya dikit, lebih ke manis, creamy. Enak banget. Kayak minum es krim yogurt. Enak banget. Benar saya. Enggak ada bilang, orang gak pernah minum lassi. Aku sangat percaya sama lidah suamiku, guys. Karena kita emang sefrekuensi. Ini lassi terbaik. Gak pernah nyobain lassi. Selama ini lassi di Bangkok gak ada yang original. Langsung di India. Lassi di Bangkok itu kan encer. Air manis. Iya. Atau susu manis gitu. Mantap, guys, ini the best. Gak nyesel lagi waktu itu. Nih guys, mama aku nyobain lassi pertama kalinya. Nih, enak banget kan? Manisnya pas. Sekali coba langsung suka. Sekali coba langsung suka. Umi masakan ini mana kita? Minumannya. Makannya semuanya ada. Cocok guys, emang makanan India ini cocok di lidah kita. Karena berbumbu. Tapi yang lassi ini gak pakai masala ya guys. Ini full susu yogurt. Mantap. Best. Welcome. Guys, kita review hotel ya. Ini kita pakai extra bed karena hotelnya penuh banget guys ternyata. Jadi kita pakai extra bed gitu. Ini kabarnya kayak gini. Namanya apa? Park Inn. TV, kita review tipis-tipis ya, kayak ginilah ya, sama aja lah hotel ya. Terus itu kamar mandi. Ini ntar mamahku tidur situ, kita di sini kita bertiga guys. Extra bed karena hotel full kan ya cengku ya. Iya. Itu. Nah, kalau gitu bagaimana sistem tes? Oh mau keluar? Jalan kan sama dia. Ya udah. Halo saya. Oke, apa dia jauh sih pak? Mungkin jauh tapi. Ya gimana bukan? Ini sliding. Toilet kayak gini. Mantul guys. Iya, makanya. Terus ini lemari bajunya
koper di sini. Setrikaan semua ada, hair dryer juga ada tadi. Sikat gigi semua lengkap. Gitu guys, tinggal kita mandi. Selamat pagi guys dari India, kota Surat, Gujarat. Ini kita baru bangun siap-siap guys. Aku mau harus minum obat, jadi aku sarapannya harus duluan karena aku harus minum obat on time. So ini aku order sandwich, veggie sandwich, sama ini salad. Nah untung kamarnya itu gede guys, jadi bisa duduk di sini, bisa sarapan. Ya udah aku sarapan dulu ya guys. Ini ada salad. Oke, guys, sekarang tiba waktunya kita untuk check out. Mari kita check out. Sampai ketemu lagi. Park in hotel. Gak ada yang ketinggalan ya. Kenapa ketawa? Enggak apa-apa. Oke guys, kita check out, udah selesai. Sekarang kita akan ketemu dengan sahabat. Bye lu guys, nih udah jemput. Hey, temannya namanya Mr. Mites, guys, sahabat bye lu. Muat ya, cenggok.